Satu lagi soal cerita yang cukup menarik. Soal-soal cerita ini menarik karena sebenarnya yang diperlukan adalah kemampuan kita menerjemahkan cerita ini ke dalam matematik gitu ya. Dan matematika yang digunakan pun sebenarnya tidak rumit, hanya matematika sederhana. Nah, ini salah satu contoh soal lagi. Tentara berkuda mulai menunggang dari belakang barisan tentara yang berjalan kaki dan menunggang ke depan barisan. Kemudian berputar dan menunggang ke bagian belakang barisan. Jika penunggang kuda melaju 3 kali lebih cepat dari barisan yang berjalan dan panjang barisannya adalah 100 meter, berapa jauh barisan telah berjalan pada saat penunggang kuda tiba di belakang barisan? Sekarang kita coba gambarkan dulu ya. Pertama, ini ada barisan tentara. Barisan ini panjangnya adalah 100 meter. Ini satu baris tentara gitu kan. Panjangnya adalah 100 meter. Dari sini ke sini 100 meter. Kemudian dia melaju ke sana dengan kecepatan V gitu. Nah, kemudian di bagian belakang sini ada penunggang kuda. Ini ada kuda. Ini ada penunggangnya gitu. Dia melaju ke sana dengan kecepatan 3 kali lebih cepat daripada barisan ini. Atau kalau barisan ini kecepatannya V, ini 3 kali V gitu kan. Nah, setelah itu dari sini kita bisa tahu apa? Dari sini kita bisa tuliskan dalam bentuk matematikanya ya. Jadi ketika si barisan ini berjalan gitu kan dengan kecepatan V, dia menempuh jarak tertentu kan. Jarak kan kita bisa hitung dengan D sama dengan V kali T gitu kan. Dia menempuh jarak tertentu si tentara ini, si kuda ini, si penunggang kuda juga menempuh jarak tertentu, tapi jarak yang ditempuh itu 100 meter lebih jauh daripada si tentara karena dia bisa menyusul gitu dari belakang bisa sampai depan. Jadi jarak yang ditempuh si kuda 100 meter lebih jauh gitu kan. Ini artinya kita bisa tuliskan V dikalikan dengan T, V ini kecepatan barisan ini, ditambah dengan 100 meter, ini sama dengan jarak yang ditempuh oleh penunggang kuda yaitu 3V dikalikan dengan T. Gitu kan? Kita bisa kurangi dua sisi ini dengan V kali T gitu kan. Kalau ini kurang V kali T jadi hilang. Kalau ini 2V kali T kurang V kali T jadi 2V kali T. Jadi sama dengan 2V kali T ini sama dengan 100 gitu. Atau VT sama dengan 50 gitu kan. Nah, kalau misalkan T ini adalah waktu yang diperlukan si penunggang kuda itu ke depan gitu kan. T itu adalah waktu ke depan gitu. Kemudian dia di sini kan balik lagi ya, mana ya? Berjalan. Kemudian berputar penunggang ke bagian belakang barisan gitu kan ini. Dia juga membutuhkan waktu kan. Bilang aja misalkan waktu yang dibutuhkan itu T2 gitu. T2 adalah waktu ke belakang. Atau kalau digambarkan setelah sampai sini dia penunggang kudanya itu bergerak ke sana gitu kan. Bergerak ke sana, dia balik lagi dengan kecepatan juga 3V kan. Dan ini setelah dari bergerak dari depan sini sampai ke belakang itu membutuhkan waktu T2 gitu. Nah, ke dalam matematika kita nulisnya seperti apa? Kalau misalkan dari sini ya, dari belakang sini, ini kan juga bergeraknya adalah V kan, ke sana V. Dan si dari depan ini, si penunggang kuda bergerak ke sana 3V. Jadi jarak yang ditempuhnya kan untuk mencapai ke belakang sini kan adalah 100 meter ya. Itu sama aja kayak si belakang ini bergerak ke sana dengan V, terus si penunggang kuda itu
bergerak ke arah yang berlawanan dengan 3V. Itu kalau misalkan relatifnya itu sebenarnya, kalau misalkan secara relatif si penunggang kuda ini menuju ke titik belakang ini dengan kecepatan 3V kan, atau V ditambah 3V gitu. Itu sama aja kalau misalkan misalkan saya naik mobil gitu ke sana dengan kecepatan 20 meter per jam gitu. Terus kamu juga bergerak ke sini dengan kecepatan 20 meter per jam. Jadi kalau saya yang di atas mobil ini ngelihat kamu bergerak 20 meter kilometer per jam ini, menurut saya tuh kamu seperti bergerak 40 kilometer per jam, karena saya juga bergerak ke sana gitu, atau kita bergeraknya di arah yang berlawanan. Jadi dari sini kita bisa tahu kalau 4V dikalikan dengan T2 itu sama dengan 100 meter kan? 100 meter. Atau V kali T2 itu sama dengan 100 bagi 4 itu 25 gitu kan. V T2 ini 20 sama dengan 25. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jauh barisan telah berjalan pada saat penunggang kuda sampai di belakang barisan. Kalau waktu yang diperlukan itu adalah berapa? Dia ke depan terus ke belakang lagi, T ditambah T2 kan? Berarti si barisan ini yang bergerak dengan V ini, ya kan? Dikalikan dengan T ditambah T2, ini sama dengan jarak yang dia tempuh kan? Jarak yang dia tempuh yang ditanyain. Atau di sinilah D sama dengan V kali T tambah T2 gitu kan. Nah, ini kalau dijabarkan jadinya seperti apa? Ini kan bisa kita tulis D sama dengan jaraknya ya, VT ditambah VT2. D sama dengan VT ditambah VT2. Nah, ini kan kita tahu VT-nya ini di sini adalah 950, VT2-nya ada 25. Kita masukkan aja kan. Yang ini bisa dimasukin ke sini, yang ini bisa dimasukin ke sini. Jadi ini sama dengan VT-nya itu 50 ditambah VT2-nya itu sama dengan 25. Nah, ini juga yang menariknya itu di mana? Kita nggak perlu tahu berapa sebenarnya kecepatannya kan. V-nya itu berapa kita nggak tahu. Dan T-nya itu juga dan T2 ini kita juga nggak benar-benar tahu berapa gitu. Tapi tetap aja kita bisa memecahkan persamaan ini kan. Atau memecahkan soal ini. Jadi ini D sama dengan 50 tambah 25. D itu sama dengan 75 meter. Jadi si barisan itu sudah berjalan sejauh 75 meter. Nah, itu juga, itu adalah hasilnya, solusi soal ini. Jadi sekali lagi, dari soal ini kita cuman tahu beberapa saja gitu. Kita cuman tahu kayak soal ini tuh dalam bentuk abstrak gitu. Kayak kuda melaju 3 kali lebih cepat gitu kan. Terus panjang barisannya adalah 100 meter. Kita nggak dikasih tahu kecepatannya itu berapa, terus waktunya itu berapa. Dengan informasi yang ada di sini, kita tetap bisa memecahkan soal ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di bagian komen di bawah ini. Sampai ketemu.